Cerita kemana sih? Keluar batin. Ambil. Kasih ska minal aidin wal faidin ya. Wah. Terima kasih. Masyaallah. Waduh. Terima kasih. Ini kayak orang dalam nih. Budia. Ada pete ya, mantap. Terima kasih Bu. Dan di sana juga ada. Minal aidin wal faidin. Dapetin apa ini? Makan apa aja ini? Lontong sayur, rendang. Ayamnya? Ayam-ayam, nggak tahu gitu. Gimana enak? Kapan terakhir makan ginian? Long time ago. Long time ago. Oke, okay, enjoy guys. Oke teman-teman, jadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa makan rendangnya, opornya luar biasa ini. Terima kasih buat KJRI sudah menyediakan opor gratis ginian ya, dan bisa berkumpul teman-teman keluarga semuanya. Kalau udah ketemu masyarakat Indonesia di luar negeri itu udah kayak keluarga beneran deh. Luar biasa dan antusiasnya masyarakat Indonesia ataupun lainnya pada datang dan bisa menikmatin masakan Indonesia. Luar biasa. Kita, aku mau makan dulu ya. Ini udah enak banget ini. Luar biasa. Oh, terima kasih. Saya mau ambil pudingnya aja. Boleh ya? Boleh. Oke. Wah, puding coklat. Dan ada juga minuman-minuman, cookies, dan makanan lainnya. Pada antri. Cinta, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin ya. Bagaimana rasanya Lebaran di Los Angeles? Ini yang kedua kalinya. Hari apa yang sekarang ini, tahun ini lebih meriah karena ada teman-teman juga datang sama adek. Jadi lebih ngerasa kayak di rumah lah. Oh iya. Yeah. Oke, okay, selamat ya, enjoy ya. Wow. Oke, okay, jangan lupa opornya. Oh iya. Ada di sana. Udah. Udah, oke. Okay. Thank you ya. Mana nih, Lebaran di Los Angeles itu gimana rasanya? Oh iya. Apakah ini pertama kalinya? Ya. Ini buat kita pertama kalinya. Buat kita pertama kali. Lebaran di Los Angeles. Ya udah di keluarga di Indonesia, di Jakarta. Tapi karena ketemu sama teman-teman di sini, jadi kita merasa feel at home ya. Okay. Jadi benar-benar berasa berkumpul dengan teman-teman se-Indonesia. Walaupun kita lagi ada di jauh, tapi benar-benar berasa sih vibes lebarannya. Makanannya oke. Okay. Cobain apa aja tadi? Opor. Opor ya, rendang. Sambal goreng kentang. Wah. Oke, okay. Enjoy ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Di sini nih ada siapa aja? Bang Iqbal. Apa kabar? Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana perasaannya Lebaran pertama kali di Los Angeles? Ini Indonesia banget sih. Indonesia banget. Indonesia banget ini. Asli. Gua nggak kayak berasa di Los Angeles. Apa namanya? Itu ada kayak snack-snack. Apa namanya makanan? Ceramahnya juga bahasa Indonesia. serasa di Indonesia bener ya. Lalu di New York kan? Di New York. Ceramanya bahasa Inggris. Susah dipahami. Bahasa Inggris. Seru banget sih, sudah serasa di Indonesia bener deh. Ketemu masyarakat Indonesia, makan makanan Indonesia. Iya, enak ya. Nih, kita gerak juga. Oke deh, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Nah, di sini juga ada Kopuce juga. Halo. Mina
Minal Aidin Wal Faizin. Oh, ada Romo juga. Ada Romo dari Katolik ya, Romo. Dan teman saya dari Indonesia. Dan saya mewakili Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Kita ada 120 gereja Indonesia di sini. Saya ada wakil presiden dari PKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Mengucapkan selamat hari raya bagi teman-teman semua dan bagi saudara saya Hidayat. Terima kasih. Janji kita mau terus bulan depan. Wah, terima kasih ya semuanya ya. Wah, luar biasa loh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Ini lebaran terakhir. Terakhir. Waduh. Insya Allah tahun depan udah lebaran di kampung, tapi tetap spesial karena kehadiran ibunda tercinta. Masya Allah, minal aidin wal faidin. Ada Ade. Jadi spesial tahun ini lebarannya karena orang yang kita sayang ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Selamat Idul Fitri dari Los Angeles. Dari Los Angeles, KJRI Los Angeles. 1 Syawal 1445 Hijriah. Mantap. Mantap. Wah, selamat hari raya Idul Fitri untuk semuanya. Video singkat dari Am Hidayat suasana lebaran di KJRI Los Angeles. Oke, okay, bye-bye.